Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Assalatu wassalamu ala syurfil amyai wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ajma'in amma ba'd alamin Kita masih diberi nikmat sehat Sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh Ya Langsung saja untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang organ pencernaan pada manusia ya Sebelum kita lanjut kita saya akan jelaskan sedikit mengenai per, e, mengenai nutrisi pada makanan pada pertemuan sebelumnya ya Jadi pada makanan kita itu terkandung beberapa nutrisi makanan ya? Jadi pada satu bahan makanan misalkan pada nasi, itu terkandung beberapa nutrisi, tidak hanya karbohidrat, sebenarnya seperti itu ya. Baik, untuk nutrisi pada makanan yang pertama yaitu karbohidrat, ya. Karbohidrat itu terkandung pada nasi, pada roti, gandum, sagu, mie, kentang, jagung, ya. Itu. Di bahan makanan yang saya sebutkan tadi, itu memiliki kandungan karbohidrat yang dominan. Jika dibandingkan dengan kandungan nutrisi yang lain, ya, jadi seperti itu. Terus, yang kedua ada yang namanya protein, ya. Untuk protein, itu terkandung pada bahan makanan daging, ya, semua jenis daging. Terus, kacang-kacangan terus pada susu ya dan produk olahan susu seperti keju yogurt dan lain sebagainya terus yang ketiga ada yang namanya lemak ya kalau lemak itu nah ini ini gambarnya lemak ya sumber makanan yang mengandung lemak misalkan pada daging hewan ya bisa daging ikan daging kambing sapi itu kan pasti punya lemak mereka terus ada juga pada alpukat, pada kacang-kacangan, ya itu juga mengandung lemak. Pada kelapa itu juga mengandung lemak, ya. Terus telur itu juga ada lemaknya. Terus yang berikutnya ada vitamin, ya. Vitamin ini meskipun dibutuhkan tubuh itu sangat sedikit, tapi kita tetap butuh vitamin, ya tubuh kita tetap butuh vitamin karena vitamin nggak bisa dihasilkan tubuh kita ya terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran dan yang terakhir itu ada mineral ya mineral ini ya juga terkandung pada buah-buahan dan sayur-sayuran ya terus selain itu bisa juga terkandung di air putih ya air konsumsi seperti itu Oke, jadi seperti itu ya. Itu itu nutrisi yang kita butuhkan pada makanan. Lah, nutrisi-nutrisi tersebut tidak akan bisa diserap oleh tubuh kalau makanannya itu tidak dicerna terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu, kita akan mempelajari eh, organ pencernaan pada tubuh manusia, ya. Terus ini bahan ajarnya, silakan sambil dibuka ya, sambil dipelajari. Langsung saja untuk organ pencernaan yang pertama yaitu mulut, ya. Mulut merupakan organ pertama dari proses pencernaan makanan. Proses pencernaan dimulai di mulut, di mana pencernaan kimia dan mekanik terjadi, ya. Pencernaan kimia itu apa? Yaitu pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Ya, enzimnya ini terdapat pada air ludah. Jadi di ludah kita itu mengandung enzim, namanya enzim petialin atau yang lebih dikenal dengan istilah enzim amilase. Jadi enzim petialin itu sama aja ya sebenarnya dengan enzim amilase. Kalian jangan bingung. Ya, jadi makanan yang kita makan itu dicampur oleh enzim ptialin. Ya, fungsi enzim ptialin ini apa? Yaitu untuk mengubah karbohidrat menjadi gula ya. Jadi seperti itu. Selain itu air luda itu juga berperan sebagai istilahnya itu pelumas ya supaya kita makannya itu enak jadi nggak nggak sampai keseretan seperti itu bahasa Jawanya seperti itu ya. Selain terjadi pencernaan kimia, di mulut juga terjadi pencernaan mekanik ya. Pencernaan mekanik ini dilakukan oleh gigi dan lidah yaitu dengan cara memotong-motong, mencincang-cincang makanan yang baru masuk ya. Jadi mulut itu sebagai pintu gerbang kemudian dicincang-cincang sama gigi kita, ya. Jadi susunan gigi kita fungsinya untuk mencincang-cincang. Jadi seperti itu. Karena itu kalau gigi kita itu sehat, ya, maka nggak akan keropos dan nggak akan copot, ya. Kalau copot bahaya kita nggak punya gigi, akhirnya nggak bisa mencerna makanan secara mekanik. Nggak bisa memotong-motong, nggak bisa mengunyah-unyah sampai agak halus ya. Jadi seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Untuk nama-nama gigi bisa kalian pelajari ya, ada gigi seri, gigi taring gigi geraham. Saya kira kalian sudah paham. Bisa sudah kalian pelajari di SD. Oke, berikutnya setelah dari mulut ya. Kemudian Makanan yang setengah hancur tadi akan ditelan, ya, didorong oleh lidah kita untuk ditelan menuju ke kerongkongan, ya, atau bahasa kerennya itu esofagus, ya. Kerongkongan ini adalah saluran penghubung, ya. Jadi, ini cuma saluran aja penghubung antara mulut dan lambung yang letaknya di antara tenggorokan dan lambung. Jadi, tenggorokan itu di sini, ya. Di sini ada epiglotis ya, pertigaan. Jadi pertigaannya ini ketika ada makanan, maka epiglotis ini akan menutup saluran tenggorokan sehingga makanan enggak sampai masuk ke paru-paru. Ya, diarahkan untuk menuju kerongkongan karena kerongkongan ini adalah saluran makanan ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian eh, makanannya ini akan didorong oleh gerakan namanya gerakan peristaltik ya yaitu gerakan dari kerongkongan untuk mendorong makanannya ini ya. Makanannya ini didorong oleh kerongkongan sehingga bisa masuk ke lambung. Nah, terus di ujung kerongkongan ini ada pintu ya, ada pintu otomatis supaya makanan yang sudah masuk ke lambung Nggak bisa naik ke atas, ya. Nggak bisa naik ke mulut, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya di lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Ya, kalau pencernaan mekanis di lambung itu dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi mengaduk-aduk. Bolus ya, bolus ini adalah ya makanan yang sudah dihaluskan tadi, itu namanya bolus ya. Terus kemudian selain terjadi pencernaan secara mekanis oleh dinding lambung, otot-otot lambung ya, terjadi pencernaan secara kimiawi ya. Nah pencernaan secara kimiawi ini itu dilakukan oleh enzim yang terdapat pada lambung ya, ada tiga jenis. Enzim yang pertama ada asam klorida atau bahasa kimianya HCl ya. Asam klorida ini berfungsi untuk membunuh kuman penyakit yang masuk bersama makanan. Jadi kuman yang masuk bersama makanan ya itu akan disterilisasi oleh asam klorida. Yang kedua ada yang namanya enzim pepsin ya enzim pepsin ini berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton ya. Pepton itu apa? Pepton itu campuran dari polipeptida dan asam amino. Jadi bahasa sederhananya itu eh, senyawa protein yang lebih sederhana ya. Jadi di dalam ikatan kimia itu kalau protein itu lebih kompleks kalau pepton itu ikatan kimianya lebih sederhana, sehingga lebih mudah untuk diserap. Ya. Terus yang ketiga, ada yang namanya enzim renin. Ya. Kalau enzim renin ini fungsinya untuk mengendapkan protein, kasein yang ada dalam susu. Terus bolus yang sudah dicerna tadi itu akan berubah menjadi namanya kimus ya kimus atau ada yang menyebutnya bubur usus ya kimus ini bentuknya seperti bubur ya tapi warnanya kekuning-kuningan ya sudah hampir jadi ya jadi feses maksudnya ya kimus ini nanti akan masuk melalui pilorik spincher ya spinter di sini ada katupnya juga ya. Ketika kimus ini masuk ke usus, maka dia akan menutup kembali supaya yang kimus yang sudah masuk ke usus tadi tidak kembali ke lambung ya. Jadi seperti itu. Oke, di usus ini usus halus ya. Usus halus ini merupakan bagian saluran pencernaan yang paling panjang ya usus halus ini dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada yang namanya usus 12 jari atau duodenum dengan panjang kurang lebih 0,25 meter atau 25 cm ya, kurang lebih seperti itu. Terus ada yang namanya usus tengah atau jejunum, panjangnya kurang lebih 7 meter. Terus yang berikutnya yang ketiga itu usus penyerapan ya, panjangnya kurang lebih sekitar 1 meter. Ya, gambarnya seperti ini usus halus ya. Terus yang sini ini usus besar. Jadi ini lambung. Jadi setelah dari lambung kemudian akan didorong ke usus halus ya. Usus halus yang pertama itu namanya usus 12 jari, panjangnya kurang lebih eh, 0,25 meter atau 25 cm ya. Setelah lewat usus 12 jari akan disalurkan ke usus apa? Usus tengah nah, yang lumayan panjang 7 meter dan yang terakhir ke usus penyerapan nah fungsi dari ketiga usus halus ini apa nah nanti akan kita bahas satu persatu ya karena ini agak panjang pembahasannya saya sendirikan ya usus 12 jari usus tengah dan usus penyerapan oke untuk usus 12 jari ya namanya usus 12 jari berarti panjangnya kurang lebih sepanjang 12 jari yang disusun ya jari orang dewasa maksudnya oke e, di usus 12 jari ini merupakan tempat bermuaranya kantung empedu nah, yang warna hijau ini kantung empedu sama kelenjar pankreas pankreas itu yang ini jadi ini pankreas ya yang warna hijau ini kantung empedu kantung empedu itu merupakan ekskresi dari organ tubuh kita yang namanya hati nanti akan menghasilkan cairan empedu lah cairan empedu ini apa cairan empedu ini eh, merupakan cairan yang berfungsi untuk mengemulsi ya mengemulsikan lemak yang terdapat pada makanan kita tujuannya apa supaya lemak yang kita konsumsi bisa tercampur dengan air, kan? Lemak sama air kan e, sebenarnya nggak bisa bercampur, kan? Ya, minyak sama air kan nggak bisa bercampur. Nah, karena dicampur sama Ketak empedu ya, maka lemak tadi bisa bercampur sama air sehingga lebih mudah untuk dicerna, ya. Jadi seperti itu. Terus kan e, kelenjar pankreas ini, ya, yang warna coklat ini itu mengandung enzim enzim-enzim ya yang digunakan untuk proses pencernaan kimiawi di usus yaitu yang pertama ada yang namanya enzim lipase yang kedua ada yang namanya enzim amilase dan yang ketiga ada yang namanya enzim tripsin ya yang pertama ada enzim lipase enzim lipase ini akan mencerna lemak menjadi asam lemak. Jadi lemak yang sudah bercampur sama getah empat itu tadi itu kan sudah bisa bercampur sama air ya. Nah, baru dicampur sama enzim lipase. Nah, fungsi dari enzim lipase itu akan mengubah atau mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ya. Jadi struktur lemak yang lebih sederhana. gampangnya seperti itu. Yang berikutnya ada yang namanya amilase. Enzim amilase ini ya seperti tadi ya. Enzim yang ada di mulut itu kan ada enzim amilase tadi. Itu akan mencerna amilum ya karbohidrat menjadi gula ya atau maltosa. Jadi seperti itu. Yang ketiga ada yang namanya enzim tripsin ya kalau tripsin ini akan mencerna protein menjadi polipeptida ya jadi seperti itu yes. ya jadi di usus 12 jari itu merupakan tempat bermuaranya dua kelenjar ya itu kelenjar getah empedu dan getah pankreas jadi ini merupakan kelenjar tubuh yang berfungsi untuk mencerna makanan. Ya, muaranya di usus 12 jari. Nah, terus kemudian eh, makanan tadi kemudian akan didorong menuju ke usus tengah. Nah, sebenarnya usus tengah ini merupakan kelanjutan dari usus 12 jari. Di sini hanya terjadi proses pencampuran aja ya sebenarnya. Terjadi proses pencampuran antara makanan yang kita makan tadi atau namanya tadi apa? kimus ya. Kimus dengan enzim-enzim yang terdapat pada usus 12 jari ya. Karena prosesnya panjang ya. Kimus tadi menempuh jarak 7 meter. ya. Maka di sini terjadi proses pencampuran antara kimus dan enzim tadi ya jadi seperti itu jadi terjadi pencampuran secara sempurna kalau sudah tercampur dengan sempurna nanti akan diserap oleh makanan tadi akan diserap di usus penyerapan atau ileum ya di usus penyerapan ini yang panjangnya kurang lebih satu meter itu terjadi penyerapan nah terus di struk dari usus penyerapan ini, itu kayak gini ya, nggak rata. Permukaannya itu terjadi atau ada lipatan-lipatan yang fungsinya untuk memperluas bidang penyerapan. Ya, bentuknya itu kurang lebih kasar ya, kayak handuk. Jadi, kalau kalian membelah perut sapi atau perut kambing, itu ada bagian tubuh kambing ya, yang namanya babat ya babat itu kan bentuknya kan kasar kayak handuk gitu lah itu merupakan usus penyerapan ya apa yang diserap yaitu nutrisi yang sudah dicerna diserap ya lah kalau sudah diserap kan ada sisanya ada ampasnya ampasnya nggak diserap ya ampasnya akan masuk ke usus besar ya ini saluran usus halus tadi ya di sini kemudian masuk ke usus besar. Nah, di usus besar itu sisa makanan ya, zat sisa itu ada di usus besar dalam selang waktu 1 sampai 4 hari ya, tergantung situasi dan kondisi. Ya. Zat sisa ini e, terdiri atas air dan bahan yang nggak bisa dicerna. Contohnya kayak serat ya. Serat, serat makanan itu loh. Jadi kalau kita makan buah, makan sayur, itu kan ada seratnya, ada bagian yang tidak bisa kalian punya. Nah itu namanya serat. Oke lanjut. Di usus besar ini ada bakteri ya, bakteri yang baik buat tubuh kita. Namanya bakteri Escherichia coli atau E. coli. Ya, bakteri E. coli ini merupakan bakteri yang e, berfungsi untuk membusukkan ampas tadi ya, atau sisa makanan yang nggak bisa dicerna tadi, dibusukkan sampai bau, ya. Kemudian airnya diserap. Kalau kekurangan air, ditambah air oleh usus. Jadi untuk pengontrol apa ya, kadar air di usus itu sebenarnya ya, usus besar maksudnya mengontrol kadar air agar feses yang dikeluarkan itu enggak terlalu keras juga enggak terlalu lembek. Jadi seperti itu ya. Terus kemudian eh sisa makanan tadi akan dikumpulkan di rektum sambil menunggu kapan waktunya untuk buang air besar atau BAB. Jadi muara dari makanan yang kita makan itu ada di anus. Anus ini muara atau pintu keluar dari sisa makanan yang kita makan. Jadi, itulah perjalanan makanan yang kita konsumsi setiap hari, ya, dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sampai dikeluarkan. Melalui anus, ya. Jadi, seperti itu. Baik, kalau ada yang masih belum paham, silahkan ditanyakan, ya. Bisa melalui japri, atau bisa juga di grup, ya. Di grup kelas, silahkan. Kalau tidak ada, silahkan dikerjakan. Soalnya, ini ya, ada dua soal saja. Yang pertama, kalian saya suruh membuat peta pikiran ya atau mind map kalau kalian bingung mind map itu seperti peta konsep ya kemudian yang kedua itu kalian isi ya nama-nama enzim yang ada di organ pencernaan yang pertama enzim yang ada di mulut itu ada enzim apa saja kamu tulis apa terus fungsinya seperti apa? Di lambung ada tiga enzim, apa saja enzimnya? Kamu tulis fungsinya sesuai tabel itu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.